Jawa itu tinggal keturunan saja. Ya, gitu, kira-kira. Saya sehari-hari adalah pengusaha. Saya punya pabrik lemburan besi, lemburan baja di Jalan Hantua di Kuning. Jadi kalau lemburan besi itu bisa bayangin, besi dicairkan suhunya 1600 derajat, kemudian dia tuang dibentuk dalam satu komponen-komponen besi untuk dibangun. Kalau kita merebus air, ya, merebus air berapa derajat? 100 ya. Pernah kena ketika rebusan air kan? Nah, apa rasanya? Ketika kita mencairkan besi di pabrik saya itu, kita memberi panas sampai 1600. Apa saya bilang? Bahwa, ya, ingat ya, bahwa kesempatan kerja, ya, dari perguruan tinggi ini cuma 45/6. Berarti sekitar 55% lagi tidak sempat bekerja di tahun ini. Saya pernah berhati-hati, silakan Anda buka Google, ya, dari Badan Pusat Statistik tahun 2015-2017. Memang begitu kondisinya. Dari hal yang realita itu kita berpikir, ya, bahwa orang yang kuliah, seorang kuliah di jurusan apa saja, termasuk jurusan bisnis negara ini, selain dia nanti tamat bekerja, bahwa ada satu peluang yang lain, ya, yang bisa juga menyebabkan diri kita menjadi baik, lebih baik, bahkan kalau kalimat dari orang bisnisnya, lebih banyak uangnya, ya, dari orang bekerja, itu menjadi pengusaha. Itu tanamkan diri kita. Kemudian, tadi secara terlalu enaknya jadi pengusaha, saya bilang, ada 89 tadi, tidak takut dipecat, tidak ada pensiunnya.